Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa mengharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, pengurus himpunan mahasiswa Islam dan Pemikir Atas telah menimbang satu bahwa dalam rangka kesinambungan upaya perkembangan perjuangan HMI di wilayah Jakarta, maka perlu mengesahkan satu pengurus himpunan mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dua, bahwa untuk keperluan tersebut pada angka satu, maka perlu segera ditetapkan dalam surat keputusan atau SK. Mengingat satu anggaran dasar HMI pasal 12, dua anggaran rumah tangga HMI pasal 31, 32, 33, 34, tiga agama struktur organisasi HMI. Memperhatikan satu, surat permohonan penerbitan SK pengurus HMI Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dari formatur HMI Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan nomor 05/SPA memutuskan satu mengesahkan struktur pengurus HMI Komisariat Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia periode 1443-1447 atau 2021-2022 Masehi sebagaimana terlampir dalam lembaran lampiran surat keputusan ini. Dua, surat keputusan ini keluar secara tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya. Wilayah Kota Surabaya ditetapkan juga Jakarta pada tanggal 6 Syakban 1443 Hijriah atau 9 Maret 2022 Masehi. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta, Islam Majid ST, Ketua Umum, tanda tangani, Ahmad Guru SKP, Sekretaris Umum, tanda tangani. Lembaran 2, lampiran surat keputusan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta nomor 67 dari Sumbering A dari Sumbering Sek dari Sumbering 108 dari Sumbering 1433. Struktur pengurus himpunan mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia periode 2021-2022 Masehi atau 1443-1444 Hijriah. Bagi nama-nama yang saya sebut diharap bisa mengisi tempat disediakan. Ketua Umum M. Ramadan Bayu Haji. Sekretaris Umum L. Risco Bagas. Wakil Sekretaris Umum Arif Alfan. Wakil Sekretaris Umum Dita Elsa. Sekretaris Umum Rina Wulandari. Wakil Bendahara Umum
yang telah mewati. Unit pelatihan, Ketua Unit Randy Marcelino. Sekretaris Unit Asbar. Staff, Clara Sati, Balisa, Alim, Arafat, Zaki, Alif, Devi, Lailatul, Aziza, Chandra, Nuzon, Camar. Unit keselamatan, Ketua Unit Ashifa Hasbi. Sekretaris Unit Adani Filza. Staff Imron Ismail, Sukruf Rashid Agung, Roba Edo Eka. Unit kajian, Ketua Unit Raihan Ketua Sikap. Sekretaris Unit Zidan Egi. Staff Khairul Isa Tomato, M. Iqbal Al-Rifahri, Raihan Syah, Mia, Monica, Siti Naini Nurkhaini. Unit Media dan Informasi, Ketua Unit Sofra Azhara. Sekretaris Unit M. Iqbal. Staff Apil Surya, Revira, Syaira Rizata, Fajrul. Unit Perguruan Tinggi dan Pengembangan Jaringan, Ketua Unit M. Hafid. Sekretaris Unit Imam. Staff Adrina Lila, Ali Rifahdi, M. Faisalul, Yovanda, Yovandra, Zafra. Apakah semuanya sudah berubah di tempat? Cukup? Oke. Lembaran 3. Lampiran surat keputusan pengurus himpunan mahasiswa Islam Cabang Negeri Jakarta nomor 67 dan 7A dari 9 C dari 2008 dan 2014. Tentang iklan pengurus iklan pelatihan pengurus himpunan mahasiswa Islam komisaris Fakultas Bisnis dan Ekonomika Indonesia periode 1443-1444 Hijriah atau 2021-2022 Masehi. Setelah ini tolong yang merasa dilantik bisa mengikuti apa yang saya baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Qadiru billahi robba. Abil Islami dina. Abil Muhammad yang kia wa Rasulullah. Kami adalah Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus himpunan mahasiswa Islam, Komisariat Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, periode 1443 periode 1443 hingga 1444 Hijriah atau 2021 hingga 2022 Masehi. Dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan keputusan-keputusan Bapak anggota HMI, Komisariat Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Ke-50 sebagai amanah yang dibebankan kepada kami.
Dua. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan mahasiswa Islam dengan selalu tunduk dan patuh kepada anggaran dasar dan rumah tangga dan pedoman-pedoman pokok serta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam keputusan ini adalah untuk mencapai tujuan himpunan mahasiswa Islam dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bila kami kembali bergerak dengan ini, teman-teman resmi menjadi pengurus AMI Komisariat Pengurus Kita. Berikan selamat bisa langsung. Pada pembicaraan Ketua Umum HMI pada hari ini, periode 2021 beserta sekretaris dan Ketua Umum HMI pada hari ini 2020, saya persilakan untuk maju ke depan untuk melakukan serangkaian jalan kami bersama. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin meminta pasti dari para nasi untuk kita jangan terkejut. Bulan-bulan, bulan-bulan, bulan-bulan,
saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Indonesia dari tanggal 23 sampai tanggal 24 kemudian atau 2021 sampai 2022 masih. Pada hari ini Kamis tanggal 10/2022 dapat mengurus siapa ya?
Aku bangkitkan. Pada saksi Muhammad yang berkata. Tapi dia nggak dengar kita didik. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan untuk sambutan yang pertama dari Indonesia Reform Training Committee dan Presiden 2021 kepada Anda Ibu Muhammad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia pada kinasi yang diwakili oleh Dr. Zain serta jajarannya. Kami hormati pengurus himpunan mahasiswa Islam periode 1441 sampai 1442 tahun 2021, 1442 sampai 1443 atau 2021 sampai 2022 pun juga pengurus himpunan mahasiswa Islam yang saya bawakan. Dan juga teman-teman seluruh kader misalnya di lingkup WIBI yang telah bersepakat akhir pada kegiatan malam ini. Alhamdulillah juga di salah satu pelaku muda berhak di awal dari kuliah kami di sini. Bahkan
Semakin saya dalami, itu dari sore saya semakin saya cari-cari, kira-kira muatan atau hal apa yang harus saya ucapkan pada malam hari, pada kesempatan sekarang ini. Maka sampai sekarang saya masih bergelut dengan diri saya. Apa yang pantas saya ucapkan? Apa yang seharusnya saya ucapkan? Apa yang sekiranya bisa dijadikan sebagai pegangan oleh teman-teman pengurus baru? Atau bentuk hal apa yang bisa saya lakukan? Karena sejatinya dalam kesadaran saya pun sangat malu. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang sebelumnya saya atau teman-teman kemarin lakukan yang berdampak terhadap siapa? Berdampak terhadap komisariat, sebelumnya ada sekretariat, ada divisor dan alumni dan yang lain sebagainya, termasuk terhadap dalam muatan-muatan yang ada di PP. Nah, makanya dalam kesadaran malunya saya sangat berharap untuk kepada teman-teman sekarang ya, dengan tema temanya nggak tulis ya, ya temanya itu revitalisasi komisariat melalui gerakan intelektual kolektif. Saya sangat berharap bahwa perwujudan kata-kata itu tidak dalam pikiran saja, tapi dilampaui pikiran itu dengan apa? Dengan tindakan yang fungsional atau tindakan yang progresif pada teman-teman komisaris yang sebenarnya. Karena sejatinya UMI FGUI yang sudah berjalan kurang lebih 55 tahun. UMI FGUI yang sudah berjalan 55 tahun. 2017 kita sempat mengadakan acara 40 tahun. Ini bukan hanya sekedar cerita atau sepenggalan kata yang ada di UI atau yang hanya sekedar kalimat yang ada di FBUI. Pendalaman diri saya terhadap FBUI pun juga semoga teman-teman pengurus yang sebelumnya ya atau pengurus yang sekarang terhadap FBUI tidak hanya dijadikan sebagai rotan atau bagian kecil dari miris dan juga secara kesadaran saya ketika menjalankan dengan teman-teman yang lain, banyak hal yang bisa dilakukan, banyak perbuatan-perbuatan yang sampai pada akhirnya bahwa inilah HMI, adalah saya adalah HMI, bagian dari tubuh HMI, bagian dari tubuh komisariat HMI, spesifik komisariat HMI. Kenapa demikian? Karena kita yang lebih paham dan lebih mengetahui kenapa dan apa HMI. Bagi teman-teman kader mungkin atau teman-teman pengurus kita selalu bertanya apa lebihnya menjadi pengurus, coba cari sendiri, jangan minta orang lain menarasikan apa lebihnya dia. Coba identifikasi situasi dengan pandangan subjektif teman-teman sendiri sampai pada akhirnya menemukan begini misalnya dia yang ada di masyarakat BW ini tidak ada meminta atau tidak dapat anjungan dalam material ataupun imaterial selama berada di komisariat memang bukan di sana atau dari tempatnya, tapi sejauh dan sedalam yang tawaran dan perjalanan komisariat, bahwa kehidupan dari dinamisasi atau dinamika yang terjadi di komisariat itu adalah daya pacu atau daya sebuah hal yang sangat berharga bagi teman-teman pengurus. Makanya pada teman-teman pengurus yang di Jogja ataupun yang di luar Jogja, keseriusan teman-teman dalam apa menjalankan kepengurusan, dalam hal apa membantu imam, membayu, dan komitmen teman-teman terhadap komisariat pada akhirnya, di mana komisariat itu tidak hanya dibaca sebagai struktur saja ya, karena ada bagian lain di dalamnya alumni. Itu sungguh-sungguh. Bentuk kesungguh-sungguhan ini gimana ya? Kita diterjemahkan oleh tindakan bukan kata-kata. Silakan buktikan pada diri sendiri, pada komisariat, pada Imam Bayu. Saya sungguh-sungguh di UMI FBUI ini.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya tidak terjadi suara-suara minor yang berkembang sampai pada akhirnya itu yang membuat komisariat itu sulit berjalan. Begitupun mungkin dengan perjalanan komisariat PU ini juga ke depannya. Bahwa segala situasi ke depannya yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman pengurus itu sejatinya hal yang memang harus dihadapi. Hal yang memang harus dihadapi. Dua menit lagi. Siapa aja. Hal yang harus dihadapi. Mungkin saya titip buat teman-teman divisioner, teman-teman divisioner kepengurusan kemarin untuk komitmen pelantikan sekarang ini tidak hanya untuk teman-teman pengurus, tapi juga untuk teman-teman divisioner yang kemarin baru divisioner kan, jangan tentang baru divisioner menjadi berlagak. Nah, misalnya di pelatihan kemarin ataupun teman-teman divisioner kemarin, maksudnya apa? Ya inilah perjalanan HMI itu. HMI tidak dibaca sama komisariat selesai. Atau tidak dibaca melalui struktur, tapi apa? Melalui apa impact dari terhadap HMI, terhadap komisariat, ya, kesehatan, pemain, Pak Novi, Subjil, Subayu, Mas Brian, segala hal mungkin yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh teman-teman komisariat, itu bukan hanya ini adalah proses, salah satu bagian proses. Bagaimana yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa konsep pengadaan MPUI yang kemarin sudah disinggung itu selama, buat selama konsep internship itu selama 4 tahun, 3 tahun, tahun ketiga dia menjadi pengurus inti, tahun keempat akselerasi. Tapi bicara soal pemerintahan, bicara mengenai posisi dan ruangan ketiga itu masih berada dalam masa dan dalaman komisariat. Selepasnya bisa mengatakan diri dari teman-teman. Yang terakhir mungkin yang saya sampaikan, bagi terus buat Imam Bayu, teman-teman pengurusnya, jaga imam sebagai pemimpin ya, jaga teman-teman pengurus, karena saya tidak mau bilang menjadi imam itu sulit ya, tapi teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana perjalanan setiap organisasi di jalannya. Yang terakhir mungkin saya ingin memberikan kutipan bahwa di dalam ketidaksuaraan bersemayam kata-kata minor para pemerintah yang menjerit menunggu penebas kata. Kita benar dalam berpikir namun salah dalam menilai. Dua tambah dua tergantung siapa kita. Itu pun dalam ekonomi. Bahwa tanpa kerangka ideal sosial dan keberpihakan, ekonomi hanya dibaca sebagai angka dan pelaksanaan nilai. Ya, dan terakhir mungkin semoga apa yang terjadi hari ini dapat kita jadikan sebagai momentum sejarah dan bukan hanya dikenang sebagai oleh komisariat saja, tapi oleh negara, oleh agama, oleh bangsa. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dalamnya, mohon maaf. Ini secara sadar, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Islam! Allahu Akbar! Untuk sambutan yang kedua oleh Ibu Umum Komite FPUI berikut 2021-2024 kepada Anda Muhammad Bayu Ramadhan kami bersama.
saya hormati Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Anda Israf Majid atau yang mewakili Sekum Akbar Guntoro. Yang saya hormati Ketua Umum Koordinasi Komisariat Universitas Islam Indonesia, Anda Kinas Putra Ariska atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Komisariat Lingkup Universitas Islam Indonesia, maaf, yang saya hormati Indonesia Ketua Umum Komisariat HMI-FPUII, Anda Dimanta Muhammad beserta jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa rahmatullahi wa barakatuh ila ilahi al-azim ilahi anta maksudi wa ridhaka maduhi akini mahabbata wa ma'rifata. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha kufur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang akhirnya saja membuat bencana alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain yang tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pelatihan kami meskipun di situasi yang terbatas ini. Di tempat ini dan di hari ini di mana kegiatan pelatihan dilaksanakan merupakan momen yang sangat penting dan menjadi saksi bahwa kami secara resmi menjadi pengurus komisariat HMI-FPUII 2021-2022. Seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan pelantikan erat kaitannya dengan regenerasi organisasi. Regenerasi organisasi memiliki peran penting dalam menjaga berjalannya roda kepengurusan yang telah ada sebelumnya. Regenerasi organisasi menandakan kegiatan yang dinamis, di mana terjadi perpindahan kepengurusan yang satu ke pengurusan yang lebih muda. Pada kepengurusan periode tahun ini, kami mencoba mengangkat tema yaitu revitalisasi komisariat melalui gerakan intelektual kolektif guna mewujudkan komisariat yang progresif. Secara arti, revitalisasi merupakan suatu langkah untuk menghidupkan kembali suatu hal yang penting agar memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Di sini, kata revitalisasi digunakan karena saya memandang bahwa terdapat nilai-nilai HMI di komisariat HMI yang sudah mulai luntur dalam penerapan sehari-harinya. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai-nilai HMI merupakan komponen yang penting dalam menjalankan kepengurusan. Sehingga diharapkan melalui gagasan ini dapat mengembalikan nilai-nilai HMI ke tempat yang seharusnya. Nilai tersebut haruslah kita tegakkan dalam menjalankan kepengurusan dengan gerakan-gerakan intelektual yang pada akhirnya dapat menuntun dalam mencapai tujuan utama, yaitu komisariat yang progresif. Salah satu hal fundamental dalam revitalisasi komisariat
menjadi pengusaha yang progresif terletak pada komunikasi. Baik secara internal maupun eksternal, komunikasi yang efektif dapat mendorong terjadinya hubungan dan koordinasi yang baik antar sesama kader. Di sisi lain juga bisa meningkatkan produktivitas serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Komunikasi yang terjadi baik dapat menuntun kepengurusan selangkah lebih maju untuk mencapai tujuannya. Meskipun komunikasi merupakan hal penting, bukan berarti komunikasi menjadi satu-satunya faktor menentu tercapainya titik tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bersama, marilah kita membangun komunikasi yang lebih baik dan efektif, mengembalikan dan mempertahankan kultur organisasi kita, serta menjadikan pusat FBUI menjadi pusat kehidupan baik FBUI. Mungkin saya persingkat sebutan saya karena sudah diingatkan oleh dan terakhir, karena saya berasal dari suku Makassar, maka izinkan saya mengutip peribahasa dari suku saya. Kurang babar sompek, kurang nanti si boleh itu. Layarku sudah kumbangkan, kemudiku sudah kupasangkan. Marilah kita bersama-sama merevitalisasi Kongres Komisariat PPPUI agar menjadi komisariat yang progresif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa.
Tidak mungkin kita menjadi seorang pemenang tanpa ada gerakan-gerakan yang masif, gerakan yang kolaboratif. Maka pada hari ini yang perlu diaksesikan kepada teman-teman semua, kita mari kolaborasikan, baik itu di lintas lingkup HMI di Korkom Universitas Indonesia ataupun yang di luarnya. Karena dengan itu kita membangun, merebranding lagi, memposisikan lagi bahwa HMI tidak bicara tentang internal saja dan tidak bicara tentang eksternal. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat atas terjadi dan semoga sukses. Sama dinamika mengalami organisasi, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman jangan sampai padam di ekonomi perjalanan. Yakin usaha sampai yang akan dilakukan bisa terus sampaikan dengan amal, panjang umur orang baik, panjang umur perjuangan. Bila tak sudah berasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa, insya Allah teman-teman tuliskan. Maksudnya
Kampus FPUI adalah kampus yang membuka kampusnya sampai malam untuk kegiatan mahasiswa. Oke, komandan saya persingkat. Ya. Baik. Saya pernah menjadi ketua komisariat dan kerja saya juga sama bahasa guru pelat. Kebiasaan itu terbawa sampai sekarang, teman-teman. Membaca buku khususnya novel, komik, oke lah komik. Seperti Jokowi kan membaca komik Shinchan. Kalau saya lebih suka nonton film karena apa? Dengan film terabstraksikan pikiran-pikiran kita yang sangat imajinatif dan abstraktif. Saya kira seorang pemimpin itu wajib hukumnya dia memiliki pikiran-pikiran yang bebas. Yang dengan pikiran bebas itu dia berhasil berpikir secara kreatif. Kejadian-kejadian pikiran yang kreatif tidak muncul saat ini. Tidak muncul itu karena adanya belenggu dalam pemikiran. Makanya tadi Mang Bima ketika dia sambutan, dia sampai mau sambutan itu masih bingung. Itu karena apa? Akalnya berpikir terus sampai dia mau sambutan. Nah, kalau teman-teman tahu filsuf-filsuf di Yunani itu kan pasti ada patungnya. Patungnya kan kayak pusing. Nah, Mang Bima itu bisa kayak gitu. Pusing sampai sekarang. Nah, itulah konsep dari salah satu pemimpin FPUI ini. Delegasikan kekuasaan yang Imam punya, percayakan tim. Karena apa? Banyak kasus-kasus di HMI, struktur-struktur gak jalan karena apa? Ketuanya tidak berani untuk mendelegasikan ke bawahnya apa yang dia miliki. Percayakan kepada teman-teman semuanya bisa dilaksanakan dengan Imam Pemotori. Nah, adanya peralihan tadi disampaikan. Ini mungkin terakhir, Pak. Adanya peralihan tadi, itu sama seperti apa yang disampaikan John Potter dalam bukunya. Sense of urgency. Cuma ada dua keniscayaan di dunia yang akan terjadi, teman-teman. Satu adalah perubahan, yang kedua adalah kematian. Tinggal Pak Imam di sini memilih apa yang akan dibawa ke komisariat. Perubahan yang menuju positif atau kematian dari komisariat. Tapi saya yakin melihat semangat teman-teman di pelantikan yang paling malam sejak pembicaraan ini, insya Allah komisariat FPUI akan mengalami perbaikan secara kualitas dan kualitas. Terima kasih teman-teman lebih dari kami wanita yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Baru dan yang terakhir yaitu kepada untuk kepada kata anda berdoa kami bersama. Kepada para hadirin, kami mengundang untuk
tadi pada acara malam ini. Terima kasih yang maaf dan mohon maaf apabila saya mengatakan ada beberapa kesalahan, baik kesalahan dalam tulisan, sikap maupun perbuatan. Terima kasih yang maaf, baik kepada saya. Assalamualaikum.